Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Abang kakak ya bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang keputusan ya. Perang terbesar adalah perang melawan diri sendiri. Ada tiga nikmat yang itu kita bisa lakukan berulang-ulang, suka-suka kita, mau-mau kita, dan pilihan itu nanti balik ke kita lagi. Yang pertama adalah makan-makan, kulineran. Habis itu yang kedua senang-senang, yatamatta'u. Yang ketiga wayulhihimul amal, berhayal atau dilalaikan dengan angan-angan kosong. Nanti kalau tembus nih boy, nanti kalau saya udah sukses, nanti kalau udah ini. Jadi kata-kata itu membuat kita akhirnya jadi lalai dan lupa mempersiapkan sesuatu. Masa depan yang mudah dihasilkan dari keputusan yang sulit. Keputusan yang mudah akan menghasilkan masa depan yang sulit. Saya bilang bangun kesiangan, nonton Korea, stalking Instagram mantan, habiskan waktu berjam-jam di depan HP, itu adalah keputusan yang mudah, enak, tapi hasilnya berbahaya. Berbahaya untuk siapa? Berbahaya untuk kita, berbahaya untuk masa depan kita. Jangankan bicara kuburan sama akhirat, bicara dunia aja udah bahaya gitu. Mungkin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu cuma mimpi gitu. Sebagaimana yang kita cita-citakan, kan kita kemarin saya bilang ya, kalau mau maju coba baca. Siap-siap tak nyaman. Kalau mau nyaman, siap-siap tak maju. Tidak bisa nyaman sama maju jadi satu itu tidak bisa. Dia pasti ada salah satu konsekuensi yang harus kita pilih. Tapi saya mau ngasih tahu, ketidaknyamanan itu abang kakak hanya ketidaknyamanan sementara. Abang kakak bangun subuh ya, sedekahkan harta, tetap sabar menghadapi kondisi keluarga yang mungkin makin kesini makin kesana, akan selalu ada apa, ujian-ujian kesabaran, ujian ketabahan, ujian ketulusan, ujian keikhlasan akan selalu ada. Maka tadi pun saya baca gitu ya, pas kalimat ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Psikologisnya Nabi Zakaria ini galau gitu. Bisa punya anak dak aku nih? Mungkin dak punya anak. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Orang-orang menyangka bahwasanya Nabi Zakaria ini tidak mungkin punya anak, dan begitulah stigma yang diberikan. Kau tidak bisa, kau tidak mungkin, mustahil, susah, mana bisa, merampot, jak. Begitulah kalimat-kalimat orang kebanyakan. Maka abang kakak saya pernah bilang kan, boleh setuju, boleh tidak ya. Kalau abang kakak punya niat baik atau cita-cita besar, saran saya diam-diam. Jadi jangan dulu ngomong kalau bentuknya masih konsep, ide, dan rencana. Nah kalau udah kepalanya botak,
betul-betul pulang umroh, ah baru boleh cerita sini. Sini. Gitu cara anaknya tuh. Kemana dulu? Kan unpredictable. Teng langsung balik sini. Cerita. Sini. Orang baru balik umroh suruh cerita. Supaya yang lain ngerasakan. For your information ya, abang kakak. Sini Bang Dodi. Duduk sini. Biar masuk frame. Saya duduk di bawah nanti. Kan coba tengok. Beda kan? Sengaja enggak pakai kopiah loh ini. kalau buka kopiah sama kan saya kan. Baru tahal juga. Coba. Coba cerita. Ada kata-kata yang sering kita ucapkan di pondok ini namanya sampai jumpa di Baitullah. Di Baitullah. Ceritalah. Dulu guru honor. Terus sama Ayaman disuruh berhenti. Ya, cerita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, makasih banyak Ayah Man. Masyaallah, the first time. Oh, pakai bahasa Inggris sekarang ya? Pertama-tama, alhamdulillah ya. Makasih banyak ya, makasih banyak, masya Allah. Siapa? Ya, nama. Amanah di sini apa? Dodi Kasri Rahayu. Ya. pemilik usaha serbat. Bersama istri. Bersama istri. Tercinta. Tercinta. Yang uhibuki villa. Gitu. Yang uhibuki villa. Iya. Sering dipakai namanya. Ya, alhamdulillah Amanah saat ini menjadi santri dari Ayah Man. Wakil pengasuh cabang Kubur Raya. Alhamdulillah. Cerita di sana ya. Sampai jumpa di Baitullah. Oh iya. Yang ikut pelatihan di paspor. Kasih tahu orang. Ya, jadi sebelum masuk di Munzalan ini. Saya dulunya sebagai seorang guru honorer. Alhamdulillah ketika mengikuti pelatihan Masjid Bilioner ini penasaran kok ada masjid yang bisa buat anak-anak muda ini kembali ke masjid. Nah, jadi kok di mana nih masjidnya? Ternyata di Pontianak. Orang Pontianak enggak tahu ada Masjid Kapal Munzalan kayak. Nah, jadi datang ke sini ketemu dengan Bung Ben. Hari pertama, hari kedua ketemu dengan Ayah Man. Ayah Man masih ingat sekali dari Ayah Man sampaikan beliau nyampaikan, "Bang, Abang sekarang di mana? Lagi ngajar kiai di sekolah SMK 8 yang ada di Siantan gitu, guys." Terus masuk paskes aja bang, daripada minta honor dari pemerintah, minta honornya sekarang dari Allah saja bang, jelas SK-nya bang. Wah, langsung siap kayak itu. Ndak tahu saya Ayaman bagaimana, terus saya iakan dan alhamdulillah saya izin sama orang tua. Pak, saya izin resign, bapak saya ini masih pengen saya jadi guru PNS gitu kayak. Jadi saya sampai kepada beliau, Pak izin dapat amanah, dapat kerjaan baru nih dari masjid. Izin Pak boleh tahun 2020. 2020 akhir. Nah, gitu. Jadi qadarullah langsung resign. Seminggu langsung kayak bilang kayak gitu, langsung resign. Sekolah pertama, sekolah kedua, sebulan kemudian. Alhamdulillah
sampailah di sini. Nah, masih ingat awal-awal pertama kali ketemu sama Ayah Man, dia menyampaikan sampai jumpa di Baitullah. Nah, begitu terus Ayah Man menyampaikan sampai jumpa di Baitullah, bismillahi Allah Akbar. Begitu terus diulang-ulang. Wah, ini keren banget nih. Jadi katanya sedikit tapi buat apa kayak ya apa ya, buat ngerasa kayak nampaknya saya begini, kayak nampaknya saya begini. Sering berulang-ulang terus. Ketemu sama kawan, saya bilang sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Alhamdulillah diulang-ulang, ternyata itu DP dulu ya yang ayah sering sampaikan. Itu DP dulu. Qadarullah, langsunglah ceritanya waktu kemarin langsung ya, waktu safar ke Skadau dapat amanah untuk memberikan donasi kepada pondok pesantren yang ada di Skadau yang terkena banjir. Qadarullah, ada yang WA dari salah satu tiga menteri kita di sini ya. Bang, selamat Bang. Pelatihan dulu. Oh ya, pelatihan. Nah, pelatihan sampai jumpa di Baitullah itu, jadi pertanyaan langsung dari Ustaz Adia. Ustaz Adia bilang, "Bang, kira-kira kapan Abang pergi ke Baitullah?" Saya bilang langsung bulan 2, saya bilang sama Ayah Man. Itu langsung saya bilang. Waktu Zoom itu saya bilang bulan 2 sama Ayah Man saya pergi, saya bilang. Qadarullah, udah sampai kayak gitu aja. Terus apa yang udah disiapkan, Bang? Alhamdulillah sudah ada, saya bilang. Paspornya udah ada. Terus berkas-berkas yang lain juga ada. Nah, qadarullah safar, alhamdulillah dapat hadiah tuh ya. Jadi saya juga dapat WA-nya tuh langsung dari orangnya gitu ya, di chat. Masya Allah, saya bilang tanggal 31 Januari itu pergi. Tanggal 31 Januari itu perginya, ternyata, "Bang, antum tanggal 30 berangkat duluan, Bang. Allah lebih milih antum duluan," kata tour leader tadi. Jadi saya berangkat tanggal 30 pagi, manasik singkat, terus jam 2 nya langsung berangkat. Dan alhamdulillah dapat fasilitas terbaik ya. Fasilitas terbaik, masya Allah. Di waktu terbaik. Ini kan banyak doanya tuh, cara-cara terbaik, fasilitas terbaik, waktu terbaik. Waktunya itu di sana pas lagi dingin-dinginnya. 11 derajat ya. Nah, di Madinah tuh, di kota Madinah tuh lagi dingin-dinginnya 11 derajat. Qadarullah dapat fasilitas terbaik lagi. Pesawat Oman Air ya. Oman Air. Itu makannya 3 kali sehari itu pakai nasi mandi itu, nasi Arab. Begitu terus makannya pagi, siang, malam. Mungkin lebih mewah di pesawat daripada. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keingat ya, keingat. Alhamdulillah. Ya, jadi dapat tour leader terbaik lagi. Tour leader terbaik, artis jomblo fisabilillah. Masya Allah, saya bilang ini keren banget. Semuanya dapat gitu. Dapat semua. Jadi terus dapat lagi di hari pertama di kota Madinah. Dapatnya di Raudhah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Saya kalau mikir-mikir lagi itu, ya Allah, pengen lagi balik nih. Pengen lagi balik. Itu habis maghrib, habis sholat maghrib. Kan waktunya itu dapat jatahnya tuh habis maghrib ya. Jadi dapat itu sebenarnya kan ada aplikasi yang untuk kita bisa masuk, tapi enggak, kita pakai apa yang namanya kolektif itu dari Mutawif. Ya, kita dapat semua. Pada maghrib kita nunggu. Tour leadernya bilang, "Bang, kita doa yuk. Nanti kita di Raudhah sholat Isya di situ." Amin, kita bilang. Kita amin-aminkan terus. Betul-betul. Di Raudhah itu hampir 1 jam kita di situ. Dari Qobliyah Isya, sholat Isya, dan Ba'diyah Isya. Masya Allah. Jadi di situ ya Allah benar-benar minta, ya Allah, pengen lagi ke sini ya Allah. Jadi Ayah Man pesan kan, doakan kita di sini, Bang, mudah-mudahan bisa sekeluarga ke Baitullah. Saya doain semua.
keluarga besar Masjid Kapal Munzalan semua bisa pergi ke Baitullah dengan cara-cara terbaik dari Allah. Fasilitas terbaik, waktu terbaik, keluarga terbaik, orang-orang terbaik. Sampai di situ dapat lagi lah alhamdulillah. Nah, ini ya Masya Allah tabarakallahnya cerita-cerita Nabi gitu ya di Jabal Uhud. Nah itu Masya Allah yang sering ayah man sampaikan ini pamannya Nabi itu kan Hamzah yang meninggal ditombak oleh Wahsy itu ya. Dan jantungnya itu dimakan oleh Hindun tadi diceritakan oleh Mutawif. Aduh ya Allah sedihnya sampai segitu benar apa Nabi Muhammad tuh marah ternyata Nabi Muhammad tuh marah sama perlakuan orang kafir enggak terima tapi Allah singgung tadi jangan marah sabar ya Allah saya bilang sampai segitu benar Rasulullah. Terus ternyata di situ ya ada ceritanya waktu kapan itu pernah banjir. Pernah banjir di kota itu tuh di daerah Madinah itu Jabal Uhud itu pernah banjir, mayat-mayat di sana terangkat semua. Naik. Dan qadarullah mayat-mayat di situ Masya Allah tabarakallah itulah mujahid-mujahid kita ya, Abang Kak semuanya itu masih utuh kain kafannya. Diceritakan lagi sama Mutawif yang kan beliau cerita tuh cuma perangnya saja. Hamzahnya meninggal di sini, cuman enggak di detail gitu ya. Jadi ketika di bis itu diceritakan lagi, saya tanya kok bisa. Jadi ceritanya panjang ya, Masya Allah tabarakallah. Jabal Uhud itu enggak terima mayat-mayat yang tadi diangkat kan dipindah ke Baqi. Terus ada mayat pamannya Nabi itu ya, itu mau diangkat, gunung Jabal Uhud itu bergetar. Bergetar, enggak mau rupanya. Ada kisahnya itu enggak mau rupanya Hamzah itu dipindahkan ke Baqi. Ya Allah saya bilang kayak gini banget ya Allah. Yang memperjuangkan agama Nabi, agamanya Allah lagi Masya Allah saya bilang. Nah, jadi banyak cerita lagi ya sebenarnya mau diceritakan. Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan perjuangan Nabi ya. Itu saya masih kepikiran gitu ya. Dari kota Mekah ke kota Taif tuh ya. Itu ada ngelihat batu besar abang kakak semuanya. Yang di bawahnya itu ada dua batu kecil. Yang menghambat untuk jatuhnya batu tadi ke Rasulullah. Ternyata penduduk kota Taif itu kan enggak suka Rasulullah datang ke situ. Jauh-jauh dari kota Mekah itu 100 kurang lebih 170 lebih kilometer itu ternyata Rasulullah jalan kaki ke kota Taif. Nah, kita mikir pas datang ke situ kita pakai bis. Dari Madinah ya. Mekah ya. Mekah kota itu jauh pakai bis. Rasulullah jalan kaki sama kakak semuanya. Datang kota Taif sampai-sampai berdarah keningnya itu pelipisnya. Nah jadi di bawah batu itu Rasulullah ada di situ ada di bawah batu itu Rasulullah berdiam di situ di atas gunung itu penduduk kota Taif tuh mau dorong batu itu ternyata tidak jatuh ya ditahan sama dua batu kecil tadi. Nah abang kakak semuanya pengalaman inilah abang kakak semuanya jangan pernah berhenti untuk berdoa. Doanya gratis kok. Sampai jumpa di Baitullah, enggak dibayar. Ayaman sering sampaikan sampai jumpa di Baitullah. Ayaman sering sampaikan juga enggak lama lagi nih. Abang kakak, ayah bunda, abang ini pergi katanya. Abang ini pergi. Amin saya bilang sama Ayahman terus saya bilang. Sama Ayahman. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai di sana juga tuh ya. Jadi kota Madinah sama kota Mekah ini beda auranya ya. Madinah ini lebih tenang gitu. Lebih tenang Masya Allah. Rasanya pengen kembali lagi ke sana. Terus kota Mekah ini lebih nguras emosi gitu ya. Auranya tuh marah gitu. Ya tak bisa saya bilang nih. Nah, disinilah di kota Mekah tuh ketika tawaf tuh ya. Sabar-sabar banyak. Banyak yang pakai bahasa-bahasa yang tak dimengerti gitu ya.
Haji, haji, khuruj, khuruj. Apa ini saya bilang? Oh, maju, maju terus. Jadi alhamdulillah kesimpulannya abang kaya bunda prasangka baik dan sabar. Prasangka baiknya sering-sering doakan. Gratis doa itu. Sampai jumpa di Baitullah. Itu cuman sampai jumpa di Baitullah. Itu cuman ada 4 kata saja. Ini powerful. Powerful banget. Saya ngerasain sendiri. Jadi abang kakak semuanya, jangan berhenti berprasangka baik sama Allah. Sabar atas prasangka kita. Sering-seringlah berdoa. Karena doa ini gratis gitu ya. Itu dulu ya. Apa buktinya itu? Ah, jadi buktinya itu, nah ini tengok pala saya. Jadi sampai di sana kalau digunting itu tahlul yang digunting itu dapat doa dari Nabi itu 1 kali. Nah, saya enggak mau, saya bilang. Saya mau dapat doanya 3 kali dari Nabi. Digunting di botak terus si orang Arab tadi yang botak nih ya, botak ini. Bercandain saya disisain sedikit sini ya. Panjang rambut di sini saya. Jadi sampai sekarang ada mbah dari Jawa tuh masih keingat sampai sekarang. Saya keingat bang sama rambut antum yang sedikit di sini katanya. Ketawa terus ketika ngeliat saya terus. Saya bilang mbah, mudah-mudahan mbah bahagianya di dunia seperti bahagianya nanti di akhirat. Saya bilang, amin. Saya bilang. Nah itu ya sekian. Alhamdulillah, makasih semuanya itu dulu. Ada duit nak? Ah, bagi umrah. Itulah. Aduh malu ya. Biar orang tahu. Bagi umrah. Sebenarnya itu yang ditutup-tutupi. Ya, kalau ayah pengen tahu. Jadi alhamdulillah, abang kakak ayah bunda, ini pelajaran penting. Pelajaran penting. Ini tauhid banget. Tauhid banget ini. Jadi belum tentu orang yang ada duit itu bisa pergi. Dan belum tentu juga orang yang tak ada duit itu belum tentu gak bisa pergi. Ah, buktinya ada. Siapa? Saya. Bukti yang apa nih? Bukti orang yang apa? Bukti orang yang tak ada duit bisa pergi. Aduh, pas-pasan gitu duit. Jadi qadarullah, alhamdulillah ada pertolongan Allah. Ini cerita tentang apa kan? Ada Mas Agung nih, Mas Agung, masya Allah tabarakallah. Beliau ngasih saya uang 50 real, masih ingat saya 50 real. Itu pegangan. Yaitu uang real yang saya pegang. Terus alhamdulillah sebelum pergi memang banyak yang ngasih barang. Ustaz Adia juga ada ngasih barang sendal sama tas tuh ya. Mohon maaf Ustaz Adia. Ini alhamdulillah qadarullah ketika mau pegang apa namanya multazam itu putus Ustaz Adia. Mohon maaf. Nanti saya enggak ganti Ustaz ya. Saya kasih tahu dulu. Saya enggak kasih tahu sebenarnya sama Ustaz Adia nanti soalnya nanti. Mau ketemu langsung. Ini langsung aja ya Ustaz Adia. Jadi konferensi pers ya. terus ada sendal yang kasih Ustaz Adia juga, terus ada juga spraynya itu dipakai Ustaz Adia cuman sebentar Ustaz Adia, kering langsung bibir. Karena di sana dingin. Nah, alhamdulillah sebelum pergi, alhamdulillah dikasih ayah man. Saya enggak mau buka dulu sebenarnya. Di rumah tuh enggak mau buka. Setelah di bandara, di pesawat saya buka. Saya hitung. Aduh, bismillah cukup saya bilang. Itu enggak banyak, abang kakak bunda. Alhamdulillah enggak banyak. Cuman makin bersyukurnya saya. Ayah man mau ngajarin saya. Saya ngerasa tuh kayak, oh ayah man nih mau ngajarin saya. Jangan sampai apa berharap sama manusia. Saya simpan duit ini enggak pernah saya pakai itu ya. Sampai mau pulang saya enggak pernah saya pakai. Saya pegang terus. Alhamdulillah, kalau sampai di sana sedihnya bukan main sih ya. Ngelihat jamaah yang lain tuh paginya sama keluarga sama
Nah, disitulah Ustaz Adia tuh ngajarin ketika ada yang lagi susah, bantu bang. Di situ ada yang orang tua dari Kalimantan, dari Balikpapan itu ada anak yang bawa orang tuanya stroke, pakai apa namanya kursi roda, kereta dorong, langsung main apa namanya, ngerasa tuh, ini nih amal soleh nih, saya bantu dorong ya, saya bantu dorong, alhamdulillah. Kemarin pas mau waktu tawaf tuh saya nawarin diri, saya yang dorong, saya bilang, saya yang dorong. Enggak dibolehkan ya, enggak dibolehkan. Antum fokus aja ibadah bang. Nanti yang dorong ini kakek sama bapak saya. Nanti yang ada di sana tuh ada yang tukang dorong ya. Nah itu nanti yang bisa kita minta tolong. Padahal saya mau dosa bang. Ah udah, saya enggak mau maksa-maksakan diri. Tapi pengen sekali mau dorong, gimana cara bisa ngerasakan ini. Terus, nah ini masih saya simpan duitnya. Enggak lama ada orang baik ya, ada orang baik datang, datang ke Madinah waktu masih di Madinah, datang sana di depan-depan saya buka dompet, bang nih bang untuk antum 200 real. Ya Allah, saya bilang. Makanya sampai sekarang saya bilang, kalau mau ngapa-ngapa, kalau enggak ada pegangan nih, saya bilang ke Allah, terserahmu ya Allah, saya bilang. Kau mau bantu atau enggak, terserah, saya bilang. Nah itu sebelum sampai di Madinah, mau berangkat ke Jeddah, ke Oman, itu saya di WA, bang, sebenarnya saya mau pergi bang, katanya. Ini ya, sebenarnya saya mau pergi ke Baitullah bang, cuman saya dengar abang nih berangkat duluan, saya ada rezeki sedikit bang. Ya Allah, saya bilang, saya transfer bang ya. Ya Allah, saya bilang, makin besar harapan saya bilang, ada gak pegangan saya bilang, ya kan? Di transfernya tuh abang kakak mohon maaf 1 juta untuk antum makan di sana abang, katanya, untuk keperluan antum makan di sana. Ya Allah, saya bilang, ya Allah, mudah banget ya Allah. Nah jadi di Madinah itu dikasih 200 real itu akadnya untuk anak dan istri. Saya pegang tuh soal untuk anak dan istri saya bilang. Saya enggak mau jajan untuk kepribadian saya. Saya enggak mau. Jadi saya sampai di kota Mekah, saya baru belanja, baru berani belanja bang kakak semuanya. Baru berani, sedih enggak juga. Sedih gitu. Ngelihat mereka tuh pada belanja semua, saya didiam gitu. Dia tuh duduk temenung gitu. Ya Allah, saya bilang. Ini urusan Allah aja, saya bilang. Ya Allah, terserahmu ya Allah. Pasti engkau akan kasih saya ya Allah. Betul-betul abang kak semuanya. Saya datang ke Pontianak ini, dapat hadiah, itu banyak sekali. Ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih coklat, ada yang kasih kue, ngajak makan. Saya bilang, ini benar ya Allah. Saya bilang, benar nih Allah, benar. Terlalu mudah bagi Allah, kata Ayaman bilang. Jadi, prasangka baik abang kak semuanya, pasti bisa pergi, pasti bisa. Kalau ditanya gimana di sana abang, udah masya Allah, rasanya pengen lagi, pengen balik lagi, pengen kesana lagi. Jadi pelajaran penting yang didapat dari Ayah Mani, perbaiki tauhid kita di sana, perbaiki tauhid, pasti Allah bantu. Karena di kota Madinah dan kota Mekah ini dua kota yang Allah jaga, yang Allah izinkan kita bisa ke sana. Nah itu ya. Enggak ada duit belum tentu bisa pergi. Ada duit belum tentu bisa pergi juga. Gitu abang kakak, ayah bunda semuanya. Itu ya. Sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Monggo kakak sampai jumpa di Baitullah. Ya, abang kakak semuanya yang mungkin saat ini sedang menonton langsung, the power is word ya. Oh, ini ini kekuatan doa gitu. Oh. Kekuatan kata-kata gitu. jangan pernah berhenti untuk mendoakan. Karena doa ini mudah, gratis, barang murah. Terus jangan berprasangka baik sama Allah, sabar atas prasangka kita. DP-nya tuh pas
paspor kita dulu. DP kita kepada Allah tuh paspor kita dulu. Pengen pergi ke Baitullah tapi enggak ada paspor sama dengan omong kosong gitu ya. Coba tanya, siapa yang udah punya paspor? Siapa yang udah punya paspor angkat tangan boleh Abang Kakak Ibunda. Saya doain, mau enggak? Yang udah punya. Yang udah punya paspor angkat tangan. Yang udah punya. Iya. Yang lain belum punya? Marahkan. Aduh, Masya Allah. Jadi Ayaman sampaikan kemarin pas waktu apa pelatihan sampai jumpa di Baitullah itu sinkronisasi antara mulut dan hati. Jangan sampai di mulut berkata iya, di hati enggak. Terus syarat untuk ke Baitullah itu dilengkapi. Centang syarat-syaratnya. Terus ambil brosurnya, siapkan paspor. Itu dulu. DP dulu sama Allah, berangkat. Makanya kemarin belum cerita sama kawan-kawan tuh ya dapat hadiah nih. Saya enggak mau diceritakan sama di waktu ke masjidan dapat hadiah dari Ustaz Sudar. Ustaz Sudar. Itu enggak mau cerita, enggak enak nanti. Takut nimbulkan yang enggak kok bisa. Jadi keluarga juga enggak nyangka gitu ya. Enggak nyangka kok bisa, Bang. Ah itulah Mak, saya enggak tahu kan. Dari Pontianak siapa aja, Bang? Saya sendirian. Nampaknya saya sendirian dari Pontianak ini. Betul ternyata. Alhamdulillah sama Kak semuanya saya ini penjual air yeah. Di Car Free Day gitu. Ya. Yeah. Yeah. Jadi sampai saat ini masih berjualan sirup serbat di Car Free Day. Alhamdulillah setiap hari Ahad bantu mama, bantu keluarga, bantu istri juga. Jadi istri yang buat sirup serbat ini saya yang jualan gitu ya. Sampai hari ini masih jualan. Saya ini orang biasa sama kayak abang kakak semuanya. Ya. Gitu. Saya ini orang biasa abang kakak semuanya. Sama kayak antum-antum semua yang sedang berusaha jadi yang Allah mau. Jadi bukan orang yang antum-antum kira lulusan pondok enggak, lulusan luar negeri juga enggak, lulusan dalam negeri saya, alhamdulillah. Dari guru honor kepada. Dari guru honor sekarang minta honornya dari Allah. PNS juga saya nih sekarang, PNS. Jadi bapak ya, jadi bapak saya bilang harus jadi PNS bang. Iya saya sekarang jadi PNS pak. Benar lah, SK-nya jelas pak. Saya bilang sampai mati saya bilang. Apa PNS itu? Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini abang kakak semuanya. Ada ini cerita nih ya. Ini cerita nih Masya Allah tabarakallah. Saya bersyukur sekali sama tour leader saya. Jadi ketika tour leader saya itu saya ajak ke SDM, dia baru tahu masjid ini bisa kayak gini. Gitu ya. Masjid itu punya penginapan rupanya. Penginapannya tuh ala hotel bintang 5. Bang besar banget bang kamarnya bang. Alhamdulillah saya bilang, ini hadiah saya bilang, hadiah buat antum. Karena sudah muliakan kita di kota Mekah dan Madinah. Sama ibunya, Masya Allah. Ini saya bersyukur banget bisa ketemu sama Bang Adin namanya. Nah, ini mudah-mudahan Bang Adin nonton nih. Abdul Hakim, ya, jomblo fisabilillah. Nanti boleh cek yang sekarang lagi gerak Masjid Nusantara tuh ya. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, beliau hari ini datang, Insya Allah. Sudah datang. Meresmikan Masjid Kaf di Ibnu Abbas. Nah, jadi depan. Ya insyaallah. Nah, jadi beliau jadi tour leader kita. Jadi sampai di SDM paginya itu datang keluarganya datang ke SDM ya. Ngajakin Dodi sebenarnya. Ngajakin ke Bintaro. Di sana ada toko
kok durian gitu ya, punya beliau nih Bang Adin. Jadi ya di Bintaro itu ada apa? Ah tuh. Nyambung. Nah, jadi diajaki saya ke sana makan durian abang kakak semuanya, durian yang enggak pernah saya makan. Durian Musang King, tahu? Sama Blackthorn. Ini dua durian yang enggak pernah saya makan. Dan alhamdulillah saya enggak bisa pergi. Karena mau cuma pakai satu mobil ya. Mobil Fortuner hitam. Penuh isinya, jadi apa? Ban itu tuh kena ke spakbor. Saking beratnya. Tambah saya. Nah, jadi saya sendiri enggak pergi. Jadi Bang Adin sama keluarganya pergi. Bang, nanti saya bawa buat antum Bang katanya. Eh, betul-betul lah Bang Kak semuanya. Habis zuhur, habis sholat zuhur, itu dibawakan dua buti. Satu durian Musang King, satunya Blackthorn. Wah, wow, insya Allah. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, dua durian ini sebenarnya untuk saya. Saya mau makan, saya gak enak ya gitu. Ada tamu kan. Jadi Bang Adin ini bilang, udah kita makan bareng aja. Oh, sok atuh saya bilang. Sok atuh saya bilang, silakan. Mendadak sudah. Sudah. Jadi. Kok berani dia? Iya, punya saya lah. Saya lagi ngincar, saya tuntung ya sih habis ini. Ya. Nah, jadi dua durian ini makanlah barengan sama tamu tadi. Ada Bang Rizal Armada, ya kan? Ada wakil pengasuh Bang Irfan juga, Rizal sedang nonton. Jadi ada Bang Roni, Ustadz Riza kalau nggak salah, Ustadz Riza. Syamil ya, nah itu nggak salah, ada juga terus makan. Jadi sebenarnya dua durian ini untuk saya. Allah izinkan bisa makan bareng-bareng sama mereka. Gitu. Allah izinkan memang rezeki ini untuk saya sebenarnya, tapi saya nggak mau saya makan sendirian. Saya bilang saya tidak mau makan sendirian, saya mau makan sama kawan-kawan takmir sebenarnya. Ini cerita, mohon maaf, kawan-kawan takmir di SDM. Tapi ternyata Bang Adin tuh bawa makan sama tamu. Ya udah, saya bilang, biarkan mereka makan dulu ya. Jadi Bang Adin tuh ngasih ke saya dulu ya. Saya enggak mau makan, saya bilang, biarkan mereka dulu makan, saya bilang. Biarkan mereka dulu makan. Dalam Bang Adin tuh maksa, "Bang, nih Bang makan, Bang. Jadi sebelum makan durian Musang King atau makan yang ini Blackthorn yuk, Bang." Sekali saya makan, ya Allah, ya Karim, saya bilang. Ya Allah. Durian yang enggak ada kayak di sini, Abang Kak Sul enggak ada. Lembut gitu. Ya kan? Aduh. Jadi Abang Kak itu per kilo, Abang Kak semuanya, 1 kilonya itu 400.000. Ditimbang sama kulit ya. Ditimbang sama kulitnya. 400 kilo, ditimbang 2 kilo lebih, jadi hampir 1 juta, satu durian, itu yang Blackthorn kalau gak salah, belum lagi Musang King. Habis makan Blackthorn, terus makan yang Musang King, ya Allah Rabbi, udah lembut, ya, bisa dibayangin, udah lembut, manis, bijinya itu kecil, tipis. Nah, bayangin ya. Nanti rasainnya nantilah. Beli yang kedondong dulu. Nah, anggap ya itu dah. Nah, makan di sana alhamdulillah, Masya Allah, saya bilang kayak gini rupanya Allah mau kasih rezeki. Waktu saya enggak bisa pergi tadi makan di Bintaro, ya udah berarti bukan rezeki saya untuk makan di sana dulu banyak-banyak. Saya yakin pasti Allah datangkan lebih baik. Eh, betul. Lebih baik. Dan saya makannya sama orang-orang baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Tetaplah berprasangka baik.
tetaplah berprasangka baik abang kakak semuanya. Sampai jumpa di waktu. Ini kata-kata ini masya Allah abang kakak semuanya. Terus diajarin sama Bang Adin ya. Ketika antum-antum semua sedang scroll-scroll tentang Ka'bah Madinah, cepat-cepatlah like dan doakan dan komentari. Amin ya Rabbal Alamin. Itu DP kita. Bismillah, insya Allah pergi antum semua. Amin. Sampai jumpa di Baitullah. Amin. Sekarang ya, udah jadi bukti. Udah jadi bukti ya bang kak semuanya. Nah. Sampai mau kesini. Panjangkan kan tuh botak gini ya terus. Ya rencana sih mau panjangkan. Aduh masya Allah. Jadi itu dulu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ayah Man, sekeluarga, Bunda Ung, anak ayah juga 4F tadi, Wawa, ibu yang di Lampung mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat. Dan semuanya juga dalam keadaan yang sehat, walafiat. Mudah-mudahan selalu dilindungi dan dikasih sayang sama Allah. Semoga kita semua bisa ke Baitullah lagi. Sekarang masih terbayang-bayang abang kakak di depan sana ada Ka'bah. Di depan sana ada Ka'bah. Alhamdulillah insyaallah kita pergi insyaallah. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Itu dulu ya. Siap. Insyaallah. Berkah selalu. Amin. Ya. Alhamdulillah ya. Beda. Insyaallah beda makan durian Blackton ini beda. Ya kan? Kita makan durian Punggur ya biasanya kan. Durian Sungai Jawi 10.000 3 ya kan. Dapat durian 1 juta, beda kelas. Makanya pakai bahasa Inggris tadi ya. Ya. The word is shar. Insyaallah. Jadi abang kakak, kenapa saya minta Bang Dodi yang bercerita supaya abang kakak bisa ngerasakan bahwasanya Baitullah itu hak semua orang. Tadi tak punya duit itu bukan berarti tak sampai. Punya duit pun belum tentu pasti sampai. Pergi umroh, pergi haji itu persis kayak pergi undangan. Siapa yang dikenal, dialah yang diundang. Ini banyak kok di sini nih, ada Mas Agung, ada kakak kita dari Tarakan. Itu kan santri bandara bahasanya. Ngawal saya di airport, membantu memudahkan urusan di bandara waktu di Tarakan, yarhamukallah. Terus saya bilang pas udah mau naik pesawat, saya bilang sama beliau kan, "Kak," saya bilang, "sampai jumpa di Baitullah ya." Amin, amin, amin. Enggak lama berangkat. Betul-betul berangkat. Ke tanah suci ya, Kak ya. Bukan ke tanah Abang ya. Jadi kalau ada yang menjadikan sampai jumpa di Baitullah sebagai bahan candaan, bahan-bahan bulian, ya enggak apa-apa. Itu hak dia dan mulut-mulut dia gitu. Tapi ucapanmu akan kembali padamu. Sebagaimana keyakinanmu akan kembali padamu juga.